pusat dari kebudayaan Jawa kuno dan menjadi salah satu pusat pengembangan tradisi di Jawa. Lahirnya kota Surakarta tidak terlepas dari peristiwa besar di tahun 1742 Masehi, di mana terjadi pemberontakan di Keraton Kartasura yang dipimpin oleh Sunan Kuning, hingga menyebabkan terjadinya peristiwa Geger Pecinan. Setelah peristiwa Geger Pecinan berakhir, kota Surakarta kemudian berpindah ke tepi sungai Bengawan pada tanggal 18 Februari 1745. Sejak saat itu, tanggal 18 Februari diperingati sebagai hari kelahiran kota Surakarta. Seperti masyarakat Jawa pada umumnya, mayoritas penduduk di Kasunanan Surakarta hidup dari hasil pertanian dan sebagian lainnya mengembangkan kerajinan rumahan. Pada akhir abad 19 hingga awal abad 20, Surakarta mulai berkembang menjadi kota perdagangan dan perindustrian. Perdagangan yang menonjol adalah kain batik yang dibawa oleh para pedagang menggunakan transportasi sungai Bengawan Solo. Setelah dibukanya jalur kereta api Semarang Forsten London, dibukalah pasar-pasar pribumi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kota Surakarta seperti Pasar Kliwon, Pasar Legi, Pasar Pon, dan Pasar Wage. Keraton Surakarta mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Pakubuwono X. Pakubuwono X merupakan putra dari Pakubuwono IX dan permaisuri Kanjeng Raden Ayu Kustiah yang lahir pada hari Kamis Legi, 22 Rajab 1795 atau 29 November 1866 pukul 7 pagi. Pada usia 3 tahun, tepatnya 14 Oktober 1869, Pakubuwono X telah ditetapkan sebagai putra mahkota dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro Sudibyo Rajaputra Narendra Eng Mataram Limo. Pakubuwono X disebut sebagai raja yang istimewa karena membawa kerajaan tradisional menuju kerajaan modern, sejalan dengan perubahan politik di Hindia Belanda. Pada masa pemerintahannya, Pakubuwono X juga melakukan pemberdayaan masyarakat baik di bidang ekonomi, kesehatan, dan keterampilan. Salah satunya adalah kegiatan kemisan atau bersedekah di hari Kamis. Istilah pengemis yang kita kenal saat ini berawal dari narasi sedekah Raja ke-10 dari Kasunanan Surakarta. Pada hari Kamis, Pakubuwono X keluar dari keraton dan hendak menuju ke Masjid Agung Surakarta. Ketika di perjalanan, ia melihat rakyat-rakyatnya duduk berjejer rapi menanti kehadiran raja sambil menengadahkan kedua tangannya menanti uang disebar. Kemudian, Pakubuwono X pun memberikan uang yang ia bawa untuk diberikan kepada rakyatnya yang dikenal dengan udik-udik. Setiap hari Kamis, Pakubuwono X akan keluar dan berkeliling ke beberapa tempat yang dihuni oleh orang-orang miskin yang mengharapkan berkah raja di hari Kamis. Kebiasaan ini terus berlangsung hingga pada tahun 1895, ada salah satu wartawan Bramartani yang meliput kegiatan sedekah raja tersebut. Bermula dari sedekah raja yang dilakukan pada hari Kamis, yang dalam bahasa Jawa disebut kemis, dan orang-orang yang menerima pemberian dari Pakubuwono X disebut dengan sebutan wong kemisan, yang secara perlahan sebutan itu menjadi wong ngemis. Dari sinilah muncul istilah pengemis yang berawal dari kata kemisan, ngemisan, hingga menjadi pengemis.
Surakarta diperintah oleh Pakubuwono X yang merupakan seorang raja yang memiliki kedermawanan dan memperhatikan kondisi rakyatnya. Di mana pada hari-hari tertentu, raja akan keluar dari keraton untuk memberi sedekah kepada rakyatnya. Berawal dari masyarakat peminta sedekah di masa pemerintahan Pakubuwono X inilah yang menimbulkan kebiasaan yang terus berlangsung bagi masyarakat di tahun-tahun setelahnya. Namun, terdapat perbedaan peminta sedekah masa Pakubuwono X dengan peminta sedekah pada saat ini. Kegiatan ngemis saat ini justru menjadi salah satu profesi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap dengan cara berpakaian lusuh layaknya pengemis, dengan mengharapkan belas kasihan dari orang lain sambil mengangkat tangannya di beberapa tempat di kota-kota besar.